Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallahu sirra. Wa mata taharraka qalbu sahibil iman bil ghaib bi ghairi wa bi nushatin li ghairi. Li ghairi al amri ilahi. Jawab dia, naqasa imanuhu. Li'annal iman yang kusu bil ma'siyah kama yazidu bi ta'ah akhzan minal khabar la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa mata taharakal amr al ilahi wa qama bihi kamula imanuhu. Bila bergerak hati empunya iman, mata taharraka, bila bergerak dia, kalbu sahibil iman, ya, bergerak hati orang yang mempunyai iman, dia bergerak tu mana? Bil ghaibih, dengan yang lain. Dia bergerak hati orang punya iman tu kepada selain, yakni selain daripada Allah Ta'ala, pada satu naskah bagi yang lain. Bighairi, satu naskah digunakan lam lighairi, maknanya hati dia menghadap kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ha, tu. Jadi bila iman seseorang tadi dia berpaling saja selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa jawab dia? Naqasa. Mata taharraka qalbu sahibil iman, manakala bergerak hati orang yang beriman tu, bighairih, mana bagian bighaib, beriman dengan ghaib, dengan bighairih atau lighairih, bagian lain daripada Ta'ala. Bighairil amr, selain daripada suruhan ilahi, jawab dia, naqasa imanu, maka iman dia akan lemah. Maknanya kelemahan iman ada bila apabila kalbi seseorang itu mengarahkan kepada perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan suruhan Allah Ta'ala, perkara-perkara yang tidak berkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diarah dia kepada yang lain habis. Ya, jadi kalbi hendaklah dijaga, dia sentiasa dia dengan Tuhannya. Ya, habis kena full time. Ya, full time. Ya, orang ahli dunia dia takut dengan full time dengan Tuhan. Ih, full time yang 24 jam kau sampai bawa leka dunia dalam semayang, dia tak heran pula. Dalam semayang dia bawa kerja dunia ni, tak ada rasa apa pula. Ya, atau jahatnya hati dia. Bila nak bawa ke Tuhan, dia tak, ui, aku nak zikir, nak ingat Tuhan full time. Full time dia buat dia. Gerak kau diam, pi kulilam hati dan nafas dia. Mana full time lah. Tiap-tiap nafas kau kena dengan Tuhan, tiap-tiap lamhah kelipan mata dengan Tuhan. Selama ni kelipan mata kita dengan makhluk, nafas kita dengan makhluk, tak ada rasa apa pula. Kuang hajau dia dengan Tuhan pula, dalam semayang pun ingat makhluk lagi. Tu lagi berhadap dengan Tuhan. Ya, tak ada rasa apa pula. Ya, dia nak ajak ke Tuhan punya syaitan tu takut intan. Dia kena zikir banyak, dia takut intan. Siapa yang takut zikir banyak ni? Munafik mungkin. Quran kata la yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik tak menyebut Tuhan, tak ingat Tuhan melainkan sedikit. Lepas tu Tuhan nak gandingkan lawan dia, zikran kasira, ingatan yang banyak dengan Allah Ta'ala, jangan sikit-sikit. Ya, sebab kita tak pernah putus dengan Allah Ta'ala walau satu saat pun nikmat dia, sentiasa dengan dia. Kenapa pula kita nak lupa? Ya, ha. Sebab tu dia kata, mata taharraka qalbu sahibul iman, bila orang yang beriman ni, maknanya orang ni orang bukan munafik, orang beriman, tapi bila dia pap hati dia lalai je lain daripada Ta'ala, urusan dengan Tuhan, jawab, naqasa imanuhu, nasa iman dia akan jadi kurang, iman dia akan lemah. Sebab apa? Li annal iman yang kusubil maksiat, sebab iman tu dia kurang dengan sebab maksiat. Lepas tu kita doa, Allahumma, Allahumma angkulni, kalau ramai Allahumma angkulna min zullil maksiati ila izzit ta'ah. Doa bagus amal. Allahumma angkulni, ya Allah, kau pindahkanlah
kehendakku ini kau pindahkan, atau kami kau pindahkan kami min zullil maksiat, daripada kehinaan maksiat ila izzita'ah, kepada kemuliaan taat. Taat mulia, maksiat hina. Itu maksudnya. Di mana kita minta kepada Ta'ala supaya begitu. Jadi orang yang beriman, yang dah ada mutiara besar, yang tidak ada ternilai harga dia, barengan iman walaupun sedikit, dia akan ke syurga. Itu besarnya iman. Sebab itu kerja para Nabi Rasul, para semua ini, dia jaga apa? Akidah. Akidah itu keimanan kita. Ya, kalau yakin, yakin lagi tinggi. Dah lepas kan bau ni. Antara yakin dengan iman, beza jauh. Ini bau iman. Li'annal iman, kepada iman yang kusu bil maksiat. Iman tu dia akan kurang dengan maksiat. Kama yazidu bita'ah. Sebagaimana bertambah dia iman, bita'ah. Mana siapa yang sayangkan iman dia, sentiasa banyak buat taat. Lagi banyak dia buat taat, banyak baca Quran, banyak zikrullah, banyak buat kerja kebajikan yang berbagai-bagai, maka iman dia akan naik, naik. Sebab apa dia kata begitu? Akhzan minal khabar. Seperti mana yang bertambah dengan ketaatan tadi berdasarkan khabar. Mana hadis Nabi SAW? Mana hadis Nabi SAW? La yazni zani hina yazni wahwa mu'min. Tidak berzina orang yang penzina sedangkan dia beriman. Bermakna sedang berzina, di tengah berzina tu iman dia tak ada. Tak ada dengan mana? Tak ada iman dia, tak ada fungsi. Dia tak boleh kawal, dia hanyut, tenggelam. Tu bahaya besar. Dia buat kerja yang hina, kerja berzina. Jadi maknanya kias yang lain, zina, ya, mengumpat, mencuri, tipu orang, macam-macam lah kerja kan, semua kerja maksiat. Mana seorang tak akan buat maksiat ketika dia mukmin. Mana ketiga iman dia betul cantik, dia takkan buat maksiat. Mana kalau dia buat maksiat, bermakna iman dia sudah bermasalah, termasuk dia. Jadi ahli sunnah wal jamaah, al-iman yazid wa yanqus. Iman dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Bertambah dia dengan taat, kurang dia dengan maksiat. Oleh kerana itu wajib bagi kita memberikan penambahan kepada iman. Dan mana kita jaga jangan iman kita kurang. Sebab dia suruh kita sentiasa ingat dengan dia. Ingat dengan dia, iman tu naik, 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 naik. Kalau lupa je, habis dia lalai, kurang, kurang, kurang. Bila kurang iman, dia akan lemah. Bila lemah, mudahlah diperangkap oleh musuh. Nafsu, syaitan, dunia dan sebagainya. Dan bila bergerak, suruhan pula. Wa mata taharakal amr ilahi. Dan bila bergerak, mana urusan. Ya, ilahi, mana urusan kita dengan Tuhan. Dan dia melaksanakannya. Wa qama bihi. Dia mengikut perintah Allah. Dia mendirikan perintah Allah. Tuhan suruh, dia buat. Tuhan larang, dia tinggal. Jawab dia apa tu? Kamula imanu. Nasaya sempurnalah iman dia. Jadi iman sempurna dengan apa? Dia menggerakkan segala anggota zahir dan batin, menjunjung segala perintah Ta'ala. Kamula imanuhu billahi ta'ala. Maka sempurnalah iman dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kemudian maksiatul ahlil yaqin kufrun indahum, sebab apa? Li ikhlali bihi wa li anna hasanatil abrari sayiatul muqarrabin fa ala qadri su'ud yakunul hubut wa min zalika qawlu sayyidil umar ibn al-farid rahimallahu ta'ala walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Ini ada kalam ni dalam kitab apa, Durun Nafis ni. Wa mislu hadza yuqtamu an ghairi ahli al-yaqin wa ma'siyatul ahli al-iman bil ghaib naqsun fihi lima mar. Maksiatun ahli al-yaqin, maksiat ahli yakin ya dihukumkan sebagai kekufuran di sisi mereka. Ya, maka kufur sini ada bagi banyak, ada. Ada kufur akidah, ada kufur nikmah. Ya, di sini maknanya bukan kufur i'tikad. Kufur i'tikad kalau maksiat dia kemuncak sampai dia mensyirikkan Tuhan, itu batal. Tapi kalau kufur nikmat, di antara dia mengerjakan maksiat tapi tak sampai peringkat kufur. Ya, mana dia melakukan maksiat dan maksiat itu tak sampai peringkat mengkufurkan maknanya Tuhan dia. Kalau dia kata apa? Sembah berhala, itu kafir lah. Sujud pada orang, itu kafir, kufur. Atau menghalalkan benda yang haram, agak itu haram. Dia kata dah ada lesen apa hal, kan? Lesen halal dia, kafir jawab.
Ya, berzina tu kalau suka sama suka, ya, apa salah dia kata, apa salah je murtad tu. Ya. Ha, judi sama-sama rela menerima resiko, dia pun cakap apa salahnya, murtad tu. Ya, dia tukar juga, maknanya hukum Allah Ta'ala habis. Ya. Ha. Itu maksiat segi ahli syariat, mana mengingkari hukum Allah Ta'ala yang mujma' alaih, yang diijma'kan tak ada khilaf. Tak ada khilaf, tak ada kufur. Ya. Ha. Semua orang kata semayang, dia kata apa? Fatihah tak wajib. Dia ada kufur. Itu dia Hanafi. Mamat Zanafi, Fatihah tak wajib. Sebab dia pegang pada zahir ayat, pakra'u ma tayassara minal Quran. Baca apa yang mudah Quran. Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, kita pakai hadis tu. La solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada semayang bagi orang yang tak baca Fatihah. Ya, jadi itu ada khilaf. Itu kalau ingkar tak jadi kufur. Dia kalau ingkar sembahyang tu, dia ingkar dia kubur. Sembahyang lima waktu dia ingkar. Ya. Dia kata dah zaman muda ni kan, tiga waktu dah lah dia tu kan. Habis kufur jawab dia. Fakat kafar. Sebab benda tu nas sabit dengan Quran, tidak ada khilaf dan ijma' semua kan. Tak ada khilaf. Itu berkufur. Itu syarat kufur etikat. Yang di sini dia panggil kufur nikmah. Mana menyalahgunakan nikmat. Ya, dengan nikmat yang Tuhan beri kepada kita, sepatutnya kita tunduk kepada dia, syukur. Ya, ini tidak. Nikmat beri, dia lawan Tuhan balik. Itu kufur nikmat. Jadi maksiat ahli yakin itu kufur, mana kufur nikmat pada sisi mereka. Sebab apa dia kata kufur nikmat di sisi mereka? Kerana berlaku kecacatan. Itu panggil lil ikhlali bihi. Kena ada kecacatan padanya. Dan kerana kebaikan orang yang baik merupakan kejahatan orang yang mukarrabin. Ya, kebaikan orang yang abrar dengan orang mukarrabin tak sama. Abrar orang-orang ahli syariat yang baik biasa. Ada pun mukarrabin orang yang rapat. Kalau kita buat misal, maknanya orang luar istana dengan orang dalam istana. Orang dalam istana dia punya adab lain, dia kena pakai bahasa istana. Ya, kalau tidak sultan juga kah dia. Ya, dia kena pakai patik kan. Kalau kita tak apa, patik ke kain batik ke. Tak ada hal lagi kita kan. Ha, dia tak boleh. Itu ha, bahasa dia. Begitulah bahasa orang yang ahlillah, adab-adab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan amat jaga tu. Ha, supaya kedudukan dia tidak terjejas. Bagi ahlil abrar, bagi dia buat ibadat cantik dah kan, bagus dah tu. Bagi orang mukarrabin nak semak lagi tu. Betul tak kalbi dia menghadap Tuhan? Ke dia main-main dengan Tuhan? Ha, tu semua dia cek balik. Kemudian sekadar mana ketinggian, begitulah dahsyatnya kejatuhan. Kita naik pokok kelapa, 5 kaki jatuh. Boleh urut-urut lagi kan? Kalau 50 kaki, siap-siap wassalam tu. Naik tinggi sedap, pulau besar nampak. Tapi jangan dibuka tangan, berdesuk. Jatuhkan kepala pula masuk dalam tanah habis. Terbenam dalam lumpur. Ha, siap-siap boleh jalan terus. Jadi sekadar mana dia naik, kadar tu jatuh. Sebab dia kena lagi naik atas makrifat dengan Tuhan. Lagi dia kena jaga adab. Ya, sebab apa dia takut jatuh. Orang naik bau 3 kaki, dia macam kuat kelapa sikit kan, dia pegang sikit-sikit tu boleh tahan lagi. Tapi kalau atas tak boleh pegang macam bawah. Dengan angin, dengan goyang pokok, dia kena pegang lagi kuat. Mana adab lagi kuat. Sebab tu kalau jatuh kan lagi parah. Itu maksudnya. Sekadar mana ketinggian, begitulah dahsyatnya kejatuhan. Dari hal ini demikian tercetus ucapan Sayyidi Umar Al-Farid. Ya, Sayyidi Umar Al-Farid. Umar bin Ali ya bin Murshid bin Al-Hamawi Al-Misri, ya, ulama besar Mesir yang terkenal digelar dengan Ibnu Farid. Dia berasal di perkampungan Hama, ya, di Syria. Kemudian ayahnya membawa dihijrah ke Mesir. Apa kalam dia dan ya, dia kata lau hatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Sekiranya terlintas satu je kehendak kepada suatu selain engkau, mana selain engkau ya Allah, mana hatiku lalai satu saat je pada diriku, walaupun dalam keadaan lupa, ya, aku jatuhkan hukuman murtad ke atas diriku. Ha, pada kalau lupa satu saat dia murtad hukum dia. Ini murtad apa tuan? Ini bukan murtad etikat, ini murtad makam. Ha, kita kena faham itu ya. Dia ada budak pejabat agama tu. Dia pergi orang ramai, dia hentak kita. Dulu Nabi tak betul. Lah, ada lupa Tuhan murtad. Mana ada nas Quran, mana ada hadis. Tak ada arwah kawan saya seorang. Dia kerja pejabat agama, Ustaz Yaakob. Anak murid Mu'alim.
Bila orang sibuk macam tu kan, dia kata kitab pun ambil, kitab Durul Nafis. Kau mengaji kitab ni? Tak ada, tak apa, kau sibuk apa kata. Ya. Kaedah kita nak ilmu munazarah, kenapa? Tahrirul murad. Kita nak nak bahas kalam orang, kita kena tanya dulu apa maksud kalam dia. Kalam dia ni apa maksud? Kalau tak faham maksud, jangan bahas. Kita bahas perangkap. Jangan kita pum-pum-pum, dia orang senyap dah. Dia kata, saya bukan maksudnya tu, habis kata. Kena tanya maksud dia dulu. Atas maksud baru kita tengok bercanggah anak. Kalau tak bercanggah, tak ada apa lah. Kalau bercanggah, baru kita bahas. Ini dia tak tanya maksud kawan, dia bang kawan tu. Kali bila dentam, orang jawab. Ya, maksud ridah ini bukan ridah makam, ridah etikat. Ini ridah makam. Ridah etikat batal akidah. Ridah makam dia tak batal akidah. Ya, dia batal apa? Manzilah. Dia naik makam manzilatul saniyah, dia turun manzilatul awal, manzilatul ula. Ya, makam syariat, dia naik atas, dia punya alam, dia naik alam malakut alam jawar itu. Bila dia lupa, pum, dia jatuh balik. Itu maknanya jatuh. Jatuh makam kedudukan daripada arif jadi orang awam. Itu maksud dia. Bukan maksud batal akidah. Oh, macam tu. Tentulah dia. Ya, dia bakal bantai kalam wan, dia tak faham. Pun salah juga. Ya. Ha. Macam dia lebay kotai. Tahu lebay kotai? Dalam YouTube. Ya, dia rakam suara dia. Wah, macam orang alim suara. Budak je kan. Dia pergi hentamnya kalamnya apa? Ya, Abu Nuwas. Ya, Abu Nuwas. Orang Melayu panggil Abu Nawas. Dia Abu Nuwas. Selalu ada kalam tu kan. Syair tu. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Kan? Ilahi wa Tuhanku lastu firdausi ahla. Jannatul firdausu bukanlah aku berkelayakan nak masuk, ya Allah. Tapi wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku tidak mampu untuk menahan neraka jahannammu, ya Allah. Oh, dia ambil kalam tu, dia kata, ni tengok ulama tasawuf tak nak syurga. Ni apa benda ni, kata, bercanggah dengan hadis. Oh, sedap dia tali. Padahal kalam tu bukan tu maksud dia. Itu kalam tawaduk. Kalam tu melambangkan tawaduk. Mana kita tak mengaku kita ni ahli, kita jauh lagi. Itu maksud dia. Orang menzahirkan tawaduk dengan Tuhan berdasarkan hadis Nabi. Nabi kata, man tawaduk arafahullah. Siapa tawaduk, tuan angkat martabat dia. Man takabbara, siapa sombong, takabur, wada'ahullah. Ya, Tuhan akan jatuhkan dia, dunamkan dia kan. Dia tak faham kalam kamu tu, dia entam. Lepas tu barrel lah di sini. Dawa nampak bukan dawa cerdik, lagi bodoh. Nampak lagi bodoh. Itu jangan jangan terjah sebarangan maknanya. Kalam-kalam sufi lagi dia tinggi, ada maksud-maksud yang tu. Sebab semua ada ilmu dan mustalah. Sufi pula ada mustalah daripada alif sampai ya, tu apa makna-makna-makna dia. Fiqah ada mustalah fiqh. Ya. Usul pun ada juga mustalah dia. Hadis ada mustalah hadis kan. Ni tak mengaji dia bantai. Ada macam-macam. Jadi sekira di sini maksud dia apa, dia telah lai, maka dihukumkan ridah. Mana ridah makam? Mana jatuh balik makam orang awam. Itu maksud dia. Menunjukkan bahawasanya qalbi arif billah, sentiasa dengan Tuhan. Ya. Baru kita tengok guru bagi Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Ya, si Abu Abbas Al-Mursi tadi. Masya-Allah, dahsyat. 30 tahun aku tak pernah berpisah dengan Nur Rasulullah SAW. Kalau aku pisah, tombang aku dia. Berselawat bil ajasad. Ya, selawat bil ruh. Dia wani selawat bil nur. Lagi tinggi kan ni. Dia ada tiga jenis selawat. Ya, Syekh Wahab Syahrani diuraikan tiga jenis selawat. Selawat awam membawa ni bil jah, bil ajasad. Selawat biasa je lah. Biasa syamail kan, biasa kelebihan. Selawat lagi satu dengan ruh. Rohani dengan rohani Rasulullah SAW. Lagi tinggi. Atau lagi dengan nur. pentajalian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dibuka. Itu masing-masing dapat kan. Yang sakit ini dia tak dapat, waktu dia sibuk macam mana. Waktu menyalahkan macam-macam dan ni. Jadi hal seumpama ini perlu disembunyikan daripada selain ahli yakin. Dan maksiat ahli iman dengan perkara gaib adalah kekurangan pada keimanan seperti mana yang telah dijelaskan. Ya. Hal ini dipanggil yuktam, nak ditutup minna an ghairi ahli yakin, daripada ahli yakin. Sebab takut dia tak faham benda ni. Wa maksiatul ahli iman naqas naqsun, dan maksiat pada ahli iman dengan yang gaib tadi itu naqas. Ya, sebagaimana lima marah yang telah lalu. Dulu dibeza apa ahli batin, ahli yakin apa tuan? Dengan ahli zahir. Ahli batin, ahli hakikat dia apa? Ma'al yakin,
Sebab apa? Li khulusihim min wal waham war rusum wan kisyafil ilmi laduni. Tu makam yakin dan. Ya. Maka fa'ayanuhu wa syahaduhu. Dia mu'ayanah dengan Ta'ala dan musyahadah. Maka pasara yakin itu sabitin jazimin. Sabit tetap mandap. Maka ibtida dia apa? Ibtida'ul yakin dengan apa? Al-mukashafah. Summal mu'ayana. Summal musyahadah. Itu ahli yakin kedudukan. Kedudukan ahli yakin mula-mula mukashafah. Lepas mukashafah, mu'ayana. Lepas mu'ayana, boleh pergi musyahadah. Ya, adapun ahli iman dengan syariat, dia tak. Dia ghaib la, dia panggil bil ghaibi la, dia bil musyahadah. Ya, li baqa'i rusum. Dia tak dibukakan musyahadah. Qalbi dia tidak syuhud sebab apa? Ada baqa'i rusum. Ya, dia masih lagi memenang kepada apa? Zawahirul muta'alikul iman. Dia mengenal Tuhan bidalil lagi. Dengan makhluk memandang makhluk. Ni dah ni. Dia sebut Tuhan iza zukirullah, pum, wajilat kulubuhum. Sebut nama Tuhan, pum, getaran dalam dia tu berlaku. Sebab sudah mantap. Apa yang digetarkan dua perkara yang dibuka. Jalal awil jamal. Ya, dia berjalan bi jalal wal jamal. Setelah dia menghapuskan pandangan makhluk. Eh, sebab ahli usuluddin dia nampak makhluk lagi. Sebab dia fikir alam ginilah. Ya, pura keadaan mantik dia. Ya, ha, al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alamu hadisun. Ha, dia ambil keadaan mantik. Mana alam ni. Masa ni alam lagi. Supi dah ada alam dah. Sap dia nampak tu je. Sap terus ke dia je. Ya, ha, itu beza. Ahli yakin dipanggil ahli batin. Dengan ahli zahir dipanggil ahli iman. Ya, itu beza tu. Allah, Allah. Mana banyak kejauh lagi kan? Nak bersihkan dalam. Ya, supaya kita jejak dalam makamil musyahadah dengan Ta'ala. Dia mukasyafah, kemudian mu'ayanah, kemudian baru dipanggil pada musyahadah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagu wa'lam kata, ketahui ilmu annal khatir ma yaridu annal qalb bi iradatir rabb wa huwa khamsatu aqsamin khatirun rabbaniyun wa huwa alhajis wal ilmu ladunni wa la yukhti'u abadan. Yang kedua, wa khatirun malakiyun, hatir malaki, ya, wa aqliyun, dan hatil akli, wa nafsaniyun wa syaitaniyun. Warrabbaniyun yaridu min hadratir rububiyah wa min hadratir rahmaniyah wa min hadratir uluhiyah. Warfarku bainaha annar rabbani yaridu bil jalal warrahmani bil jamal. Tengok, tengok, dia orang pakar tentang ni. Orang pakar rohani tengok ni. Coba dia arif bila, dia urah satu-satu dia pecahan. Ya, maknanya farak antara dia Rabbani ialah bijalal, kalau Rahmani di biljalman, bilja bijaman, kalau al-ilahi ya bil kamal. Ha, kalau gitu wal awal yamhaku wa yafna wasani yasbutu wa yabqa wasalis yuslihu wa yahdi. Ha, ya, banyak tuan-tuan ni, masya-Allah. Ketahui ilmu lintasan khatir. Ini kata-kata disiplin sufi. Disiplin yang cukup tinggi. Kan? Ya, cukup hebat. Dia menjaga tu khatir. Lintasan hati kita tu dia jaga. Kan? Yang dia dah blok situ. Dia jaga. Kemana pergi ni? Sebab dan tiap-tiap nafas turun naik, dia ada hukum. Kita tarik nafas, hembus nafas, semua ada hukum. Ya, dua hukum ada. Ittisal awin pisan. Ya. Kita turun naik nafas, kita tak ada berlaku pendekatan, ada berlaku penjarakan dan penjauhan kalbi dengan Tuhan. Kita pastikan turun naik nafas kita biar ada pendekatan. Jangan ada penjarakan penjauhan, makin jauh makin jauh. Ya. Bayangkan 124,000 nafas satu semalam. Orang mak sopi dia kira kan. Ya, kita tak kira, bagi gigi duit banyak. Sampai habis, habis padam cap jari gigi duit. Ha, dia antara dia tarik tuan-tuan buka-buka sampai nafas pergi dia pun dikira. Sebab apa? Sebab dia boleh berlaku tajalli antara tiap-tiap nafas. Dia boleh berlaku tajalli. Sebab tu dia sayang sangat nafas dia yang terbuang. Ya, sebab pengisian dalam nafas ialah turun naik tu berlaku pentajallian, futuhat, ya, fuyudat, bermacam-macam berlaku tu. Sebab tu dalam tu dia sayang kalau terkosong, terkosong, terkosong.
ya, satu orang wali besar dan dia makan, anak murid dia perhatian. Dia cecar roti kan, dia telan, cecar kan telan. Dia kata, ya saya di syekh, kenapa tak kunyah? Kunyah tu buang masa. Kunyah tu buang masa, aku boleh zikir banyak dalam kunyah tu. Allah. Kita orang kunyah siap kena gudang karam. Kan? Dan hil kena. Ya, dia kena masak asam, dia kata apa? Ha, tekak masam. Dia menyandar, fuh, berkebuk. Allah karim. Itu biasa ahlillah dengan orang awam macam ni. Alhamdulillah, masya Allah. Sampai nafas pun disayang macam ni. Sebab dia guna pikul dalam tiap nafasin tu. Besar tu. Tiap-tiap nafas, tiap-tiap kelipan mata kita, di situ letaknya pembukaan, makrifat boleh berlaku. Kalau kita sebab dia jaga sini, wa'lam annal khatar. Ha. Bahawasanya lintasan hati tu. Yang berlaku ke atas hati ialah, kehendak Tuhan ialah mempunyai lima bahagi. Dia bagi lima macam. Pertama, lintasan Rabbani namanya. Ya, lintasan ketuhanan. Ha, ini paling tinggi. Ya, iaitulah Al-Hajiz nama dia, dan ilmu laduni, dan ialah tidak menyalahi kehendak Allah selama-lamanya. Yang ini memang tepat dia kena dan. Ya, dia bergerak, dia berjalan billah. Yang kedua, litasan malaki, mana di isnad disandarkan pada malaikat. Malaikat apa nama? Mulhim. Ya, dicempakkan berbagai-bagai ilham yang baik. Ketiga, lintasan akal, lintasan nafsani, akal. Kemudian lintasan nafsu, dan lintasan ke akhir sekali syaitan ni, ya, bisikan syaitan. Jadi lintasan Rabbani datang daripada Hadratul Rububiyah. Yang Rabbani tadi didatang daripada Hadrat Ketuhanan. Bila? Bila kalbi dia bersih. Bila kalbi dia kosong kepada yang lain, farraq farriq galbak minal aghyar, apum dia hantar. Yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Tuan penuhkan dengan makrifat dan sir daripada dia. Dan Hadrat Rahmani itu datang dia, dan daripada Hadrat Ilahi. Jadi apa beza dia? Apa bezaan antara tiga hadrah ini? Lintasan Rabbani datang daripada rupa jalal. Rabbani itu rupa jalal, mana kekerasan, keagungan. Ya, bila berlaku satu-satu benda yang menunjukkan kekerasan, boom, gempa bumi berlaku, kebakaran berlaku, ya, tsunami berlaku, itu semua jalal, ditajalikan jalal, keagungan dia. Ha. Dan ketika itu hati akan dapat rasa apa tu? Kabat. Kalau peringkat bawah dipanggil khauf, di atas sikit qabdun. Dan lintasan Rahmani dalam rupa jamal, mana keindahan, tuan beri limpahan nikmat yang berbagai-bagai, zahir ataupun yang batin lebih lagi, ya. Maka itu dia terjalikan kelembutan dia, al-lutfi dan sebagainya. Ya, keindahan dipanggil menatingkan sifat apa? Sifat dipanggil khauf, sifat rajak, atau panggil basad, ya. Lapangnya hati dia, bermanja dengan Tuhan dia. Dan lintasan Ilahi datang dalam rupa kamal, kesempurnaan dua. Jadi lintasan pertama berkurang, berkurangan dan akhirnya hilang lenyap. Dan lintasan kedua sabit. Ya, lintasan yang kedua tadi apa? Sabit, mana tetap dan kekal. Dan lintasan ketiga membaiki dan memberi petunjuk. Ha. Kalau makna jamal, jalan hilang dan lenyap. Jalalullah, kekerasan dia hilang pandangan makhluk. Ha, tu. Kalau Rahmani, dia sabit. Dia memandang dan ni. Kalau jamal dia habis. Dia akan dapat apa? Yusleh, memperbaiki, wayahdi, dan sentiasa mendapat petunjuk batin dia dengan Allah SWT. Itu ulumul laduni dan sebagainya. Itu di antara apa? Proses pergerakan ruhani kita yang sangat penting diketahui. Sebab dia tempat tilik Allah SWT. Ya, kita harap Allah Ta'ala dan menilik, dan setiap saat Tuhan tilik. Lepas tu kita guna pikul dalam tiap nafas, setiap saat Tuhan tilik, tak pernah putus. Maka kita harap sentiasa bahawa dia meningkat. Makin cantik, makin terang nur kalbi dia, dan semakin rapat hubungan dia dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan insyaAllah. Kemudian dia kata, al-abdu yasta'iddu bil jalal bil sabr. Wallah alam.